Hai guys, jumpa lagi dengan channel saya. Tetap dalam program panen lele di kolam alami dan prosesnya pun secara alami. Dalam bulan Mei ini guys, saya panen dua kali. Dua minggu yang lalu saya panen di kolam sebelah sana itu. Nah, yang kelihatan itu hasilnya kemarin di situ setengah ton. Untuk yang saat ini, dua minggu berikutnya ini, hari ini panen lagi dengan volume seperti ini. Ini perkiraan saya kurang lebihnya yang di depan ini 1 ton lele. Dengan isi setiap 1 kilogramnya 5 ekor lele. Nah, ini sudah dipanen, tapi sudah dikuras menggunakan genset. Kali ini tinggal ngangkat lele-lelenya untuk dipindahkan ke kolam penampungan. Untuk dipindahkan ke kolam penampungannya di sebelah sini. Ini penampungan hasil panen. Ya, sudah siap kolam penampungan hasil panen. Jadi guys, bulan Mei ini saya dua kali panen. Panen dua minggu yang lalu hasilnya setengah ton. Untuk panen yang kali ini hasilnya kurang lebih 1 ton. Jadi di jumlah 1 bulan ini total panen saya 1,5 ton. Lumayan. Begitu guys, jadi silakan untuk membuat hiburan di rumah namun menghasilkan. Sekarang ini lagi disortir mana yang layak jual dan tidak. Yang tidak layak jual akan dibesarkan lagi. Begitu guys, sampai jumpa lagi. Dah.